Demikian pembukaan. Saya selalu meniup harmonika, membawa lagu-lagu Melayu. Dan kini saya ada satu antologi saja mengandungi 111 puisi. Entah, saya tebuk. Ku lepas kenangan. Hujan di jendela menyaksi luruh debu di kaca. Peluk kenangan pun perlahan aku lepas. Bersama daun-daun kering yang menggelupas, yang terbang, aku biarkan ia kembali ke asalnya. 11 sajak 5 baris yang ku letup. Bukan apa soal hati, soal ilmu, soal nafsu, tak sekata dengan hati. Kau pesan anggur, aku pesan kelubi, masing-masing antara selera. Aku ke baratan, kau ke timuran. Ah, suka hati, apa peduli? 3. Yang kau pegang bukan tanganku, tapi kakiku. Hatiku ditambat, biar dihalau, enggan pergi. 5. Segaris hasrat, segerigis di surat. Tak tercair di kopi, dididih cinta tak menjadi. Dicengkamnya insaf, setiap pesan ibu ditangkap. Berhari dia menyemak, dia taat inci ke inci. Tak gugur sehelai daun, tak naik segumpal asap. Tak bertahan sedada wow. Di tangan Mikail ia tersifat justru taat lakar ilahi. Mari main pesta-pesta dari pistol anak-anak. Pelurunya getah katanya, tapi belerangnya sungguh. Mati kelak tertembak, matimu sungguh. Tak pasti apa yang dimahunya. Dari kuliah api-apinya, mau diapa-apakan siapa? Agaknya dia butuh kerusi. Rusa melompat, kijang mengikut, napuh tersentak, masing-masing dicucuk. Pelanduk kekal menendang, enggan dijerut. Bagai si gila, diaturnya tin Coca-Cola. Masih ingin ditakhta, berjangkah, enak memijak. Tahankah usia, sudah serapuh biskut. Bukan tak tahu, tak mahu ambil tahu. Lalu apa saja ditelan dari segala umpan belerang. Usus-usus pun reput, tergenggam. Demikian 11 sajak 5 baris yang kuletup. Barangkali yang terakhir, kau di hati. Masih adakah yang lebih baik dari mata yang pejam, sedang harapan tak tenggelam. Nyata di mata, nyaring di hati. Biar selimut menutup, mulut menyebut. Hati nyala terang seada. Kau kekal bertakhta dalam wujud tak henti. Tak pernah mati, berada di setiap detak jantung dan helai-helai mimpi. Ada 111 sajak dalam buku kecil ini. Yang terakhir barangkali, dari meja ke kerusi. Kata-kata senda di sudut senja membuatku tak henti-henti mengeja. Apakah ia dierti meja sekadar meja atau meja untuk kerusi? Dan kerusi itulah yang sebetulnya yang masih digilai. Saya suka membuat sajak-sajak polos, tetapi adalah serba sedikit
mana-mana metaforanya di sana sini. Kalau saya ambil satu lagi, ros di bingkai. Lantaran lalai, lupa ia berdiri atas tangkai. Ia mendongak lampai seribu lupa. Dia itu makhluk dalam amuk kesombongan, sangka dia bertiang menongkat abadi. Esok tangkai itu patah, relai, ia jatuh ke bumi. Saya main inilah. Halo.